Halo teman-teman, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk Anda semua. Kembali dengan saya, Ramlan Sihombing alias Bung Medan dari Amazon. Ya, mari kita lanjutkan seri kita berbagi pengalaman dari Amazon untuk Anda semua. Kemarin dalam video saya yang pertama dalam Amazon dalam berita bagian pertama, saya sudah memberikan gambaran secara umum tentang Amazon. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang keadaan Amazon saat ini. Pertama-tama teman-teman, Amazon itu beriklim tropis. Jadi Amazon ini amat sangat panas. Di sini hanya ada dua musim saja, musim hujan dan musim kering. Dan saat ini di sini adalah musim hujan. Kalau musim hujan di Amazon ini jalan amat sangat sulit ditempuh karena tidak ada aspal di sini. Semua jalan jalan tanah, tanah liat. Dan aktivitas orang-orang saat ini adalah orang Amazon sendiri mereka memanfaatkan musim hujan ini untuk bisa bercocok tanam. Ya, orang-orang Amazon itu biasanya bertani hanya di musim hujan saja karena jenis tanah di sini tanahnya keras dan kering. Jadi amat sangat sulit bercocok tanam di musim kemarau. Tanaman semua akan mati. Tetapi umumnya yang mereka tanam itu adalah singkong dan pisang. Singkong mereka tanam supaya pada musim kering nanti mereka bisa membuat farinya atau tepung singkong yang mereka makan setiap hari. Dan juga pisang. Tanaman-tanaman yang lain mereka tidak tanam. Selain itu, orang-orang Amazon ini juga mencari buah-buah di hutan yang bisa mereka makan untuk konsumsi, juga untuk mereka jual biar bisa mendapatkan uang. Karena hutan Amazon ini sangat kaya akan buah-buahan yang bisa mereka konsumsi atau yang bisa mereka jual untuk mendapatkan uang. Misalnya acai, jenis buah, atau kastanya, poponya, kupuasu, tukuma, itu jenis-jenis buah yang amat sangat terkenal di Amazon ini yang juga memiliki nilai jual yang tinggi. Dan di musim kering, jalan di sini kering-kering dan banyak debu. Ya, bayangkan tanah liat setelah musim kering jadi banyak debunya. Debunya luar biasa. Dan pada saat musim kering, orang-orang Amazon mereka kebanyakan pergi ke sungai memancing atau pergi mencari emas. Tapi pergi mencari emas ini mereka sebagai karyawan. Karena yang bisa mencari emas misalnya hanyalah mereka yang memiliki uang. Karena harus ada kapalnya, harus ada mesinnya, dan juga ada bensinnya. Itu biayanya amat sangat mahal. Ya, sehingga sekarang sepanjang sungai Madeira ini banyak mereka sebut karimpero, karimpo, orang-orang yang datang untuk mencari emas. Lalu dalam masa COVID-19 ini, kehidupan ekonomi di Amazon ini hancur lebur. Mengapa hancur lebur? Karena itu tadi, orang-orang Amazon dianjurkan untuk tinggal di rumah. Padahal ini musim hujan, seharusnya bisa mereka bercocok tanam. Atau mereka bisa mencari makanan di hutan. Tetapi karena dianjurkan untuk tinggal di rumah semua, aktivitas semua berhenti sehingga mereka banyak yang kelaparan. Banyak yang kelaparan. Dan mereka tidak bisa datang ke kota, yang ke kota tidak bisa pergi ke hutan. Semua aktivitas berhenti. Sangat memprihatinkan keadaan sekarang di Amazon. Selain itu teman-teman, keadaan sekarang di sini
biasanya di musim hujan ini banyak rumah-rumah di pinggiran sungai yang longsor, yang jatuh karena dimakan air sungai. Sehingga orang-orang dari pinggiran sungai ini untuk sementara datang ke kota terdekat. Tetapi di kota terdekat ini mereka datang tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa apa-apa, sehingga semuanya datang untuk mengemis. Ini menjadi beban bagi banyak orang karena di rumah juga tidak ada, tapi harus berbagi lagi, harus membantu mereka yang sedang dikena bencana lah kita bilang. Sehingga keadaan sekarang di sini amat sangat sulit. Untungnya kita bilang untungnya kenapa? Di sungai masih ada ikan. Ya, masih ada ikan. Jadi masih ada orang yang bisa memancing karena di sini banyak sungai, sungai-sungai kecil. Lalu mereka bisa memancing, kalau dapat ikan mereka makan dengan farinya. Ya, farinya tepung dari singkong tadi. Itu menjadi solusi terakhir. Kalau tidak ada beras, kalau tidak ada makanan yang lain, lalu memancing, lalu memakan dengan mereka makan dengan tepung singkong yang disebut farinya. Ya teman-teman, begitulah keadaan sekarang di Amazon. Sekian dulu berita kita, cerita kita. Besok kita lanjutkan lagi dalam berita-berita berikutnya. Karena banyak hal yang bisa dikisahkan, yang bisa diceritakan tentang Amazon ini. Tetapi harus bertahap, tidak bisa sekaligus. Oke teman-teman, salam dari Bung Benan, Horas, 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 Obrigado.